Hai, selamat datang di channel Wahyu S Group. Di video tutorial ini, saya akan mereview sebuah plugin SketchUp bernama Profile Builder 2.1. Ya, plugin ini berbayar ya, jadi tidak gratis. Dan Anda bisa mengaksesnya di website profilebuilderforsketchup.com. Untuk harganya, $59.99. Untuk yang versi 2.1 ini memiliki estimasi ya untuk menghitung biaya. Jadi ada fasilitas reporting fitur ini, ada estimasi biayanya. Jadi kita bisa menggunakan standar nasional Indonesia SNI untuk dimasukkan ke dalam model yang kita buat di SketchUp-nya menggunakan Profile Builder 2 ini. Di video ini saya akan mendemonstrasikan untuk pembuatan pondasi. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah desain pondasi ya dari project saya sebelumnya. Ini adalah pondasi yang saya buat sebagai contoh di video ini. Ukurannya 0,6. Bentuknya seperti ini ya. Ini 60 cm, bentuknya seperti ini. Saya akan melakukan proses modelingnya menggunakan Profile Builder 2. Saya akan membuka SketchUp. Di sini sudah terinstall Profile Builder 2 ya. Saya akan delete objek manusia ini. Kemudian saya akan memulai membuat profilnya dulu. Jadi kita hanya membuatnya sekali saja. Ingat, kita membuatnya sekali saja. Dan untuk project-project berikutnya kita tidak perlu membuatnya lagi. Saya akan langsung klik Profile Builder Dialogs. Ini akan membuat profile dan juga nanti untuk proses drawingnya, modelingnya. Nih seperti ini ya. Di sini saya akan klik icon plus ini, new profile. Saya beri nama pondasi batu kali. Oke, kira-kira seperti ini. Saya akan draw lebih enak ke top view ya, seperti ini top view. Kemudian kameranya saya rubah ke parallel projection. Ini sebelumnya saya buat dulu garis panduannya ya. Ini 600, saya menggunakan satuan milimeter. Ini juga 600, artinya 60 cm ya. Dan di sini saya bagi dua, 150 dan ke sini 150. Saya akan mulai draw. Ini untuk pondasinya ya. Kemudian saya refer face. Nah, seperti ini. Saya akan memberinya material stone di sini untuk pondasi ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Ini akan saya seleksi. Oh, ini tadi maaf ya. Ini saya ulangi untuk pembuatannya. Namanya dari sini. Pondasi batu kali. Saya oke. Nah, dia sudah masuk seperti ini ya. Ini sudah masuk. Dan saya akan menyimpannya. Pertama tentukan dulu proses drawingnya di mana. Anda bisa menentukan nanti ataupun sekarang. Tapi di sini saya menentukannya sekarang ya untuk proses
perletakan ini dan saya save. Di sini foldernya. Ini koleksi untuk profile yang sudah ada. Saya akan membuat baru di sini. Saya beri nama YUS Group Profile. Pondasi batu kali ya ini. Kemudian saya save. Oh, kayaknya ada yang masalah ini. Saya akan ulangi. Sepertinya harus di dalamnya ini ya. Library profile builder ini kayaknya tidak mau. Oke, tidak masalah ya. Saya akan coba di sini. Jadi saya copy saja, move. Nah ini. Oh, dia tidak mau di dalam foldernya. Folder ini berlokasi di sini ya. App data roaming di plugin DM profile builder library. Posisinya ada di situ ya. Saya akan menaruhnya sebagai contoh di desktop. Oke, ini saya sudah membuat di desktop ya. Foldernya di desktop, saya save. Profile save. Nah, sudah tersimpan. Dan saya akan cek desktop saya. Ini ya, di dalam sudah ada ini profile builder-nya untuk pondasi batu kali. Saya kembali ke SketchUp-nya. Ini sudah kita save, kemudian saya akan membuat lagi. Ini akan saya demokan dulu ya. Ini akan saya demokan untuk perspektif, kemudian kameranya ke perspektif ini ya. Perspektif view, dan ini saya contohkan untuk modelingnya. Nah, sudah terwujud ya di sini ya. Jadi sudah terlihat. Oh, ini materialnya sayangnya tidak ikut, tapi disimpan lagi juga bisa ya. Nih, nah ini sudah masuk untuk materialnya ya. Jadi ini tadi kelupaan, tapi di sini sudah materialnya sudah saya benar betulkan. Oke, sekarang saya new membuat slope 15-20 ini ya. Saya akan membuat slope-nya. Caranya sama. Saya akan ke profile projection top. Ini saya delete. Ini saya beri 150-200. Saya menggunakan milimeter ya. Ingat, semua video saya menggunakan satuan milimeter karena saya mencari detailnya, bukan menggunakan meter. Kalau engineering untuk arsitektur dan civil engineering itu menggunakan milimeter untuk detailnya. Anda bisa mengecek di satuan apapun, di aplikasi SketchUp sendiri, kemudian di aplikasi AutoCAD dan lain sebagainya, itu menggunakan milimeter. Udah global ya. Nah, ini akan saya beri kira-kira ini. Oops. Dan ini
seperti ini. Oke, saya klik icon new profile, kemudian solve 150 200. Saya oke, ini hasilnya. Saya taruh di bottom middle seperti ini. Materialnya saya granite light gray seperti ini ya. Kemudian saya save di sini. Saya beri nama stroke 150 200, kemudian saya save dan saya akan coba tes. Oke, sudah jadi ya. Untuk pondasi tetap sama. Kita bisa membuatnya di manapun tanpa perlu memodeling profilnya ini ya. Jadi kita sudah memiliki profile sebelumnya, sudah memiliki profile ya. Jadi bisa kita draw kapan saja. Ini pun bisa Anda modifikasi di sini ya. Oke, sekarang untuk kelengkapannya ini sudah ada unstamping di sini. Saya akan membuat unstamping. Dengan teknik yang sama ya. Kira-kira 100, kemudian ini saya cek lagi, ini 80 ya. 80 berarti di sini 800. Oke. 100 dan saya tutup. Oh, sayangnya saya tidak memiliki teksturnya, tapi tidak apa-apa. Saya akan coba stone rubber ini. Katakanlah ini sebagai unstampingnya ya. New profile, unstamping. Saya oke, kemudian defaultnya ini stone rubber cobbles. Oke, saya save. Terus ini ya, unstamping. Oke. Ini ada pasir uruk di bagian bawah ya. Ini pasir uruknya. Saya buat juga. Anda bisa menggunakan new ataupun tidak ya. Jadi terserah Anda. Ini 50. Terus 50 saya close, kemudian refer face. Saya akan cari kira-kira. Oke, tidak masalah ya. Saya oke, ini kosong saja. Jadi tidak ada material apapun. Saya bikin default dan saya beri nama ini urukan pasir. Oh, fondasi. Ini saya oke. Ini hasilnya, ini bisa saya bottom middle seperti ini. Dan saya save. Oke, sekarang saya akan membuat all in semuanya. Saya rubah ke perspektif.
Kemudian saya akan draw. Tadi urukan pasir dulu ya, urukan pasir. Satu meter saja, 1000 seperti ini. Klik kanan finish. Kemudian saya akan mencari add stampingnya. Add stamping di sini center, saya taruh middle, bottom middle ya. Kemudian saya draw seperti ini. Yep. Kemudian saya membuat pondasi batu kalinya. Saya draw juga. Oke, finish. Dan yang terakhir, oops, maaf, slope ya. Saya draw. Oke. Nah, ini harus terpisah ya, tidak dijadikan satu karena estimasinya nanti ini berbeda-beda. Bila Anda ingin melakukan untuk melakukan modeling, maksud saya untuk menghitung anggaran biayanya, saya akan membuatnya ini menjadi cepat dibuat. Dengan catatan, maaf, maksud saya dengan cara assembler dialog. Ini ya, assembler dialog. Saya klik tanda plus. Ini saya klik tanda plusnya, kemudian pick from model. Saya pilih urukan pasir terlebih dahulu. Ini urukan pasir, kemudian saya buat lagi yang kedua, yaitu unstampingnya. Kemudian saya buat yang ketiga, pondasi batu kalinya. Ini ya, kemudian yang terakhir slope. Oke, ini solve yang terakhir ya. Saya coba ulangin. Kayaknya di sini tidak muncul, tapi saya coba draw. Ada di bawahnya ya, karena layar saya terlalu kecil. Wheel assembly. Saya cek di sini. Oh, ini solve-nya ada di bawah. Dan stampingnya nampaknya juga ada di bawah. Saya akan modifikasi ya. Untuk stamping naiknya 50. Ini sudah naik ya, 50 untuk stamping. Kemudian pondasi naiknya 150. Kemudian slope-nya, jadi ini 150 kemudian ditambah 60 ya, 210 ya. Untuk slope 210. Nanti dia akan pas. Untuk slope-nya. Oke. Saya akan coba draw lagi. Oh, kayaknya salah ya. Maaf, maksud saya ini salah hitung di sininya ya. 150 kemudian ditambah 600. 750. Nah, ini sudah benar. Mohon maaf untuk sebelumnya ya. Saya
saya akan coba draw di sini dan hasilnya seperti ini. Anda pun bisa membuat, ini tidak perlu membuat berkali-kali ya, hanya membuatnya satu kali saja. Oke. Semisal bangunan Anda seperti ini. Ini akan saya ketemukan di sini ya. Oke, ini langsung tertutup. Oops, saya tadi tidak terlalu lurus untuk pembuatannya. Oke, saya contohkan di sini saja. Nah, ini sudah tertutup rapi ya. Jadi sekali draw, sekali proses penggambaran, Anda sudah membuat urukan pasir bawah pondasi, kemudian anstampeng dan juga pondasi batu kali, kemudian di sini ada slope. Anda juga bisa menambahkan angkur ya, Anda bisa menambahkan angkur di sini. Katakanlah angkurnya mili, terlalu besar ya. Ukurnya pakai yang 12. Nah, seperti ini. Katakanlah ketinggiannya 300. Nah, seperti ini ya. Dijadikan komponen. Nah, oke, jadikan komponen di sini ya. Saya akan menjadikannya komponen brick form model ini, dan elevasinya. Nah, ini 750. Ini elevasinya. Oke. Kemudian spasinya, jaraknya saya buat 50 cm. Nah, ini 50 cm. Startnya dari tepi itu saya buat 150 mili. Nah, mulai startnya ini tadi infillnya ya, ini mulai start dan endnya juga saya buat 150. Oke, seperti ini. Sudah jadi ya. Sekarang saya akan mulai draw kembali. Yang lebih gede ya. Seperti ini saya draw. Oke, semisal rumahnya seperti ini. Nah, katakanlah angkurnya seperti ini ya. Ini hanya sampel saja, saya tadi asal-asalan membuatnya. Nah, di bangunan Anda sekarang sudah ada urukan pasir bawah pondasi, astampeng, pondasi, slope, dan angkurnya. Untuk yang bagian ini jangan khawatir, ini saya delete dulu.
Biar enak, saya posisikan di sini ya. Bila Anda membuat yang bagian tengah, semisal di sini, seperti ini, itu tidak masalah. Karena Profile Builder memiliki fasilitas ini ya. Extend Tool. Ya, ini Extend Tool. Oh, mohon maaf, Extend Tool-nya tidak berfungsi ya untuk teknik keseluruhan. Untuk teknik keseluruhan tidak berfungsi. Tapi bila teknik mandiri, dia berfungsi dengan baik. Jadi untuk teknik mandirinya bisa melakukan per individunya, nanti bisa tersambung dengan baik. Ini untuk contoh pembuatan pondasi menggunakan Profile Builder. Bila ada pertanyaan mengenai aplikasi ini, plugin ini, extension ini, silahkan bertanya di komentar. Ingat, untuk pertanyaan illegal software, YHS Group tidak bisa menjawabnya. Anda hanya diperbolehkan bertanya mengenai lisensi resminya. Bila Anda mencari illegal, silahkan cari sendiri melalui Google. Mesin pencari Google, Bing, atau yang lainnya. YHS Group tidak menyediakan aplikasi ini. YHS Group sendiri mendapatkan aplikasi ini resmi melalui websitenya Profile Builder 2. Oke, untuk link dari Profile Builder 2 ini ada di bawah ya, ada di bawah. Anda bisa mendownload demonya selama 14 hari ataupun membelinya secara resmi. Oke, sekali lagi bila ada pertanyaan mengenai video tutorial ini silahkan tinggalkan di komentar channel YouTube YHS Group. Kita akan berdiskusi mengenai aplikasi ini. Bila mungkin Anda ada yang masih penasaran atau yang lainnya. Next video saya akan mereview plugin Profile Builder 2 ini untuk teknik yang lainnya. Saya Wahyu Eko Setiawan, MCAP Learning.